Baik, dari weekend kini kembali dan pastinya minggu ini adalah minggu yang sangat sibuk. Terutamanya minggu depan kerana kita akan menyaksikan pertembungan untuk Liga Juara-Juara Asia Elite dan juga Liga Juara-Juara Asia 2. Melibatkan dua wakil negara kita iaitu Sukarimau Selatan, JDT dan juga Selangor. The Red Giants juga of course ada tugasan getir yang menanti mereka. Minggu depan, minggu yang sibuk untuk peminat bola sepak negara. Di mana 5 November nanti skuad Harimau Selatan bakal terima kunjungan dari skuad kenalian Kim Panggon iaitu juara terbaru K-League 1 Ulsan Hyundai. Yes, tidak lupakan juga skuad Selangor Red Giants akan ke Jeongju World Cup Stadium untuk perlawanan tiba balik ke atas Jeongbuk pada 7 November. Paparan lanjut, kami akan belanja sentiasa di stadiumastro.com secara langsung khas. Dibawakan juga di saluran Arena Bola 803. Of course, Zaki sebagai pengarang setia Stadium Astro, ada banyak yang hendak dibincangkan di Stadium tak Astro. Tak sabar ya, untuk membuat topik-topik dan tajuk hangat melibatkan JDT dan juga Selangor. Hanya di Stadium Astro kan? Yes. Of course. Okey, untuk mengulas next game, untuk JDT dan Selangor di Pentas Asia, kita akan bersama dengan bekas pemain kebangsaan. Siapa itu? Asmawi Bakir. Hello. Assalamualaikum. Sihat ke? Assalamualaikum, sihat. Alhamdulillah. Alright. So, kita nak mulakan dengan JDT yang akan berdepan dengan Ulsan Hyundai FC di bawah kendalian bekas jurulatih kebangsaan kita iaitu Kim Panggon. Memang sesuatu yang cukup menarik untuk kita saksikan, ya Zaki. Tapi sejauh manakah kemampuan JDT yang Asmawi lihat untuk menguji juara buat kali ketiga berturut-turut tak silap saya ni di K-League 1? Yes. Apa pandangan anda tentang kemampuan Harimau Selatan? Okey Dayang, nak memperkatakan kemampuan pasukan JDT pada ketika ini, saya jatuhkan mereka ada peluang untuk berdepan dengan pekas pengendali pasukan negara kita, Kim Panggon sendiri. Ya, betul, di atas kertas kita tak dapat nafikan bahawa mereka baru memenangi juara di Korea. Jadi untuk bertanding ataupun corak dalam permainan perlawanan di dalam Champions League Elite ni cukup berbeza pada keputusan di pasukan Ulsan Hyundai sendiri. Dan kita dapat sedia maklum bahawa mereka tiga kali perlawanan kalah berturut-turut berbanding dengan pasukan JDT yang menang kembali di tempat sendiri dengan jaringan 3-0. Nampakkan gambaran sikit status bagi juara liga itu tidak akan memberikan kesan besar kepada JDT untuk JDT mencari peluang menewaskan Ulsan Hyundai nanti. Kerana di atas kertas sekali lagi kekuatan faktor pasukan tuan rumah di tempat sendiri, dan saya jangkakan ke semua pemain-pemain JDT dalam bebas kecederaan, kemudian dari layangan kamera gantung semua. Jadi berdepan dengan keputusan semasa sekarang untuk Ulsan Hyundai tidak menggambarkan mereka baru menang juara liga itu akan memberi laluan mudah ataupun kepada JDT. Tapi peluang JDT di tempat sendiri lebih terbuka. Lebih terbuka. Satu lagi kelebihan yang saya rasakan ada pada pasukan JDT sebenarnya adalah kehadiran pemain-pemain kebangsaan dalam skuad Harimau Selatan yang cukup kenal dengan corak permainan Kim Panggon. Adakah anda bersetuju, Asmawi? Ya, saya setuju sangat. Bukan saja kesebelasan semua pemain di dalam pasukan JDT Kim Panggon mengenali, tahu corak apa yang Kim Panggon cuba lakukan pada pasukan negara. Cuma peralihan kepada pasukan kelab membuatkan sedikit percaturan berlainan yang ada pada Kim Panggon. Tapi pada masa yang sama, Dayang dan Zaki, saya memang mengharapkan dan menjangkakan kekuatan JDT bermain di tempat sendiri ada kelebihan. Walaupun tiga perlawanan tersebut, satu draw di tempat lawan, satu kalah di tempat lawan dan menang di tempat sendiri, menggambarkan bahawa mereka ada kekuatan tersendiri. Dan saya nak tambah sedikit atas faktor data statistik di tempat kelima daripada 12 pasukan yang ada dalam kelompok elit ini. Okey, nampaknya kita ada sedikit masalah teknikal sebenarnya. Betul. Masih seronok lagi nak bertanya dengan Asmawi tentang pandangan tentang dia. Selangor dan sebagainya sebenarnya. Tetapi sedikit masalah teknikal tu kita akan selesaikan dan kita akan mungkin agak kembali. Betul. Kita dapat akan signal Asmawi Bakiri Asmawi, sudah pun Asmawi kembali. Asmawi, Asmawi, di mana ke anda? Di situlah Asmawi. Asmawi, boleh dengar ke? Yes. Dengar jelas? Alright. Okey, Zaki.
Okey Zaki, apa kata kita beralih kepada Selangor pula? Tadi dah bercerita tentang JDT. Sekarang kita nak beralih arah kepada Selangor yang mana tiada Hikmat ketua jurulatih lama mereka iaitu Nizam Jamil. Dan sekarang ni di bawah kepimpinan jurulatih interim iaitu jurulatih Abdi Hassan. Kita nak tanya, mampukah momentum yang dicipta oleh mereka dekat Kumpulan H. Kumpulan H ni mampu diteruskan? Okey, nampaknya kita memang ada masalah teknikal hari ini. Tapi ada suara. Tak apa, kita dengar je suara Asmawi. Asmawi, teruskan pandangan anda. Okey, untuk berdepan dengan pasukan Selangor ketika ini, untuk berdepan dengan pasukan Biomox, saya anggap ini ada sedikit percaturan yang berlainan akan berlaku di sana nanti. Terutama kepada pasukan lawan. Yang saya lihat, Biomox tidak menurunkan kesebelasan utama. Semua pemain utama tidak diturunkan ketika Selangor menang di tempat sendiri tempoh hari dengan jaringan 2-1. Dan ketika ini untuk pasukan Selangor, saya lihat betul, bukan mudah Abdi Hassan untuk membawa satu kelainan bola sepak di dalam peringkat Asia depan dengan Jombok nanti. Kerana saya jangkakan Jombok akan menurunkan pasukan terbaik mereka kerana ketinggalan satu poin mereka dengan pasukan Selangor ketika ini akan membuatkan mereka akan mengejar perlawanan ini dan mendapatkan kemenangan. Dan untuk pasukan Selangor sendiri, saya jangkakan mereka perlu mendapatkan balik kesemua atau menurunkan kesebelasan utama termasuk mendapatkan balik Frontes, Sapuan, Roni diturunkan. Dan ini adalah faktor-faktor kekuatan pasukan Selangor sendiri yang mana kekurangan pemain utama ketika ini menyebabkan laluan untuk pasukan Selangor ini agak sedikit berliku walaupun tanpa jurulatih yang dah tak ada. Tapi pada masa sama, laluan untuk dengan Jumbo saya jagakan ada laluan sukar untuk sekalian Olimpik. Alright, dan bercerita tentang laluan sukar ni, sebelum ni kemenangan tipis sebenarnya 1-0. Selangor ke atas Kedah Darul Aman semalam lah. Dan kita nak tanya juga, apakah penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh Coach Abdi dan juga skuad Selangor ni untuk beraksi menentang Jombok nanti, Asmami? Okay, untuk menambahbaikan, of course, seperti yang saya maklum, mereka perlu mendapatkan balik semua pemain utama. Key player mereka patut diturunkan untuk berdepan dengan Jombok ni. Kemenangan 1-0 dengan Kedah tempoh hari, bukan saya tidak menafikan kemenangan itu. Tetapi mungkin lebih faktor kemenangan tersebut ke atas Kedah adalah kelemahan pasukan Kedah sendiri. Iaitu menampakkan mereka tidak bermotivasi bermain dengan begitu baik dan begitu selesa untuk berdepan dengan pasukan Selangor tempoh hari. Kita pun tahu masalah-masalah Kedah itu menyebabkan mereka sukar untuk bermain. Tapi pada masa sama, Selangor ada peluang dengan syarat menurunkan, mendapatkan balik ke semua pemain-pemain utama untuk imbangkan balik perlawanan ini. Kerana apa yang kita lihat, Jumbo merehatkan, meletakkan plan tactical point iaitu menurunkan tim kedua ketika di PBJ tetapi akan balik untuk mencuri mata dan mendapatkan mata dengan menurunkan kesebelasan utama. Itu jangkaan saya. Alright, yes. Hopefully kita boleh lihat aksi pemain-pemain pilihan yang terbaiklah daripada bukan sahaja Selangor tetapi juga JDT menentang lawan masing-masing. Terima kasih Asmawi. Terima kasih Asmawi. Atas perkongsian anda, good luck, all the best kepada dua wakil negara ini. Alright. Thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Alright. Kita dah settle tentang kedua pasukan itu JDT dan juga Selangor. Kita doakan yang terbaik untuk aksi mereka yang akan berlangsung pada minggu depan. Betul. Dan kita nak berehat seketika. Selepas ini nak bawakan kepada anda